Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan soalan peperiksaan akhir sesi Desember 2018, soalan 2B. The diameter of a pipe changes from a section of 25 cm to 8 cm, where the height of 6 meter and 3 meter respectively above the datum line as shown in figure. Ada sebatang pipe yang mana pada bahagian satunya berdiameter 25 cm dan pada bahagian dua berdiameter 8 cm. Ketinggian bahagian satu daripada garisan datum adalah 6 meter, manakala ketinggian bahagian dua daripada garisan datum adalah 3 meter. If the pressure and velocity of water at section 1 are 450 kN per meter square and 1.4 meter per second, calculate the pressure at the section 2. Jika tekanan pada section 1 adalah 450 kN per meter square dan halajunya adalah 1.4 meter per saat, kira keamatan tekanan pada section 2 yaitu P2. Maka kita kira dulu luas bahagian section 1. E1 sama dengan pi, darab diameternya 25 cm sama dengan 0.25 meter. Kuasa 2 kan bahagi 4 sama dengan 0.0491 meter square. Seterusnya ialah luas keratan retas section 2. E2 sama dengan pi, darab diameternya 8 cm sama dengan 0.08 meter, kuasa 2 kan bahagi 4 sama dengan 0.00503 meter square. Seterusnya kita kira halaju aliran pada section 2, yaitu V2 sama dengan E1 kali V1 bahagi E2 sama dengan E1 0.0491, darab V1 1.4 bahagi E2 0.00503 sama dengan 13.7 meter per saat. Maka halaju aliran pada section 2 adalah 13.7 meter per saat. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita masukkan semua nilai-nilai yang diberi. V1 per rho g tambah V1 per S2 per 2g tambah Z1 sama dengan V2 per rho g tambah V2 per S2 per 2g tambah dengan Z2. V1 adalah tekanan pada bagian 1 yaitu 450.000 N per meter square. Manakala roh adalah ketumpatan, air adalah 1000, dan G adalah graviti 9.81. V1 ialah halaju bahagian 1, 1.4, kuasa 2 kan bahagi 2 darab dengan graviti 9.81. Dan Z1 adalah ketinggian datum bahagian 1, yaitu 6 meter. Sama dengan P2, yaitu yang nilai yang hendak dicari, per 1000 darab 9.81 tambah V2 halaju bahagian 2, 13.7 kuasa 2 kan per 2 darab 9.81 tambah dengan Z2 adalah ketinggian datum bahagian 2 yaitu 3 meter. Kita selesaikan semua nilai ini, kita dapat 46 sama dengan P2 per
9810, kita selesaikan nilai ini, kita dapat 12.6. Maka P2 sama dengan 46 tolak 12.6. Kemudian darab dengan 9810 sama dengan 327654 Newton per meter square. Maka keamatan tekanan P2 adalah 327654 Newton per meter square. Sekian, terima kasih.